Beralih ke informasi lain, sebanyak 412 kios dan lapak pedagang pasar Leles Garut, Jawa Barat terbakar Minggu malam. Mayoritas pedagang gagal menyelamatkan jualannya hingga kerugian total ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran hebat melanda pasar Leles Garut, Jawa Barat Minggu malam. Kobaran api membumbung tinggi ke udara hingga membuat panik warga. Sebanyak 412 kios dan lapak jualan milik pedagang hangus dilalap api. Banyaknya material yang mudah terbakar ditambah hembusan angin membuat api cepat merambat. Lapak yang terbakar didominasi pedagang kelontong dan sembako. Sedikitnya 3 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas harus berjuang menembus lokasi kebakaran agar air bisa menjangkau titik api. Ada ya, nah, jualan kelontong, ada yang jualan sembako dan sebagainya. Oh. Kalau ini sendiri Pak, korban tidak ada ya? Sementara belum dapat dipastikan juga ini korbannya, karena mudah-mudahan tidak ada kan. Oh. Diduga api berasal dari bagian tengah pasar. Polisi masih mendalami dan menyelidiki penyebab kebakaran. Pedagang berharap agar pasar Leles yang tengah direnovasi bisa segera rampung agar mereka bisa kembali berjualan. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.